Ya, waktu kecil kumpul isi senang lah ya. Terpindah, udah lewat. Momen sama keluarga ya, Oma ya, sama ayah ibu. Biasa ngapain aja betul, Oma? Sama saudara-saudara. Biasa ngapain aja, Oma? Kalau imlek bareng keluarga waktu dulu, Oma ngapain masih ya? Udah. Kumpul-kumpul. Makan-makan, kumpul-kumpul ya. Makan. Biasa kakak paling tua kumpul-kumpul seluruh lomongan semua ke rumahnya udah makan ya. Kalau ingat yang masa lalu ya kita bisa sedih ya. Momen ini ya Oma, momen paling berkesan ya Oma ya. Makanan paling inget apa nih Oma? Makanan paling favorit waktu Imlek? Dia masaknya ada dua macam ya, ada yang masak lontong untuk kantong, ada yang masak bagian makanan Cina. Kalau ingat, ama sedih. Gak apa-apa, Ma. Masakan lontong ya, Oma ya. Ya. Mantap kali kok ada lontong itu, Oma. Ini ramai teman-teman ya, Oma ya. Kalau di rumah kan sepi sendirian. Di sini udah kayak keluarga, udah senang. Senang kok. Yang ini juga suka nyanyi-nyanyi. Dia pinter loh karaoke loh. Ini Oma pinter gak Oma karaoke? Lagu favorit apa, Ma? Lagu favorit apa nih, Ma? Lagu favorit ada nggak waktu Imlek mungkin? Lagu favorit Ama? Kimi. Gimana itu, Ama? Kimi. Misha tetemi ni. Hao xiang hua e kai zai chun feng li. Kai zai chun feng li. Zai nan ni, wei na li jian ge ni, ni di xiang yu zhe yang shou xi, wo yi shi xiang di qi, a zai mo ni. Ih, bagus banget suara Oma. Gak kalah ini. Kalau karaoke berarti sering juga lama ya, bareng-bareng sama teman-teman Oma. Masih gadis penyanyi nih, pintar nyanyi ya, Oma nih. Hobi ya. Hobi. Artis nampaknya. Ama asli Medan atau dari luar Medan?